بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى، آمين يا رب العالمين. Bapak sekalian dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di siang hari yang mendung ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang masih berkenaan tentang air. Kita baru pertama kali pertemuan pertama sekitar 2 minggu lalu, kemudian ada uzur di minggu yang lalu. Alhamdulillah kita sekarang dipertemukan kembali oleh Allah. Kalau yang minggu lalu kita membahas tentang air yang tahur, ya, air yang suci mensucikan, nah, kita sekarang membahas tentang berapa banyak jumlah air yang dianggap tidak akan atau sulit untuk ketika kemasukan kotoran kemudian dia menjadi najis. Dan ini semua kita bahas dalam satu madhab. Saya tidak akan berpindah ke beberapa madhab kecuali itu dibutuhkan. Kita semua belajar di satu madhab, yaitu madhab Syafi'i, yang sampai sekarang kita masih pegang di negara kita ini. Dari hadis kelima, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab, maka ketika disebutkan nama Abdullah bin Umar maka kita sebutkan radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridhai mereka berdua, arti bapak dan anaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus. Bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ketika air sudah sampai dalam sekian, arti dua kula, tidak akan membawa najis. Kita sekarang membahas dulu dua kula ini berapa. Kalau dua kula ini sudah kita tahu, maka kita bisa tahu berapa banyak air yang tidak akan najis walaupun kemasukan najis. Kalau di madhab kita sendiri, ketika bejana tersebut 60 cm kali 60 kali 60, ya, panjang, lebar, kemudian tingginya itu sama 60 cm, kemudian beratnya 193 kg kurang lebih, ya, 192 sekian, maka itu disebut dengan dua kula. Arti bejana yang tingginya, panjangnya, lebarnya 60 cm full diisi air, itu sama dengan dua kula. Di madhab yang lain juga, di madhab-madhab yang lain, kurang lebih sekitar 200 liter. Artinya jangkauannya sekitar 190 sampai 230 liter. Jadi kita ambil jalan tengahnya sekitar 200 liter. Jadi air 200 liter tidak akan menjadi najis ketika kemasukan najis. Kecuali kalau najisnya melebihi daripada kadar air tersebut, ya. Contoh misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya air seni, ya, 500 liter dicampur dengan 200 liter, otomatis itu rusak airnya. Tapi kalau kemasukan hanya beberapa liter saja, maka itu tidak menjadi najis. Di bawah 2 kula, mau air itu tidak berubah, itu tetap najis. Gimana kalau misalnya kita berada di satu tempat gitu, ya, kita nggak tahu nih dalam satu ember nih airnya najis apa enggak. Kita masuk satu tempat ada air di ember, kan suka ada di entah itu di pom bensin atau di mana nih, air najis apa enggak, ya kan. Nah, itu dikembalikan di sifat awal air. Sifat awal air apa? Mutlak, air itu pasti bersih. Sifat awal airnya adalah dia itu suci dan mensucikan. Kita nggak tahu, ya. Jadi jangan berasumsi yang terlalu jauh.
jangan-jangan tadi ada yang buang air kecil, terus kecipratan ke sini, panjang itu. Antum hilangkan was-wasnya itu. Jangan terlalu berpikir jauh, pokoknya ini air kita tahu sebelumnya suci. Jadi jangan berpikir terlalu panjang ya. Kalau berpikir terlalu panjang, akhirnya ntar buat asumsi yang enggak-enggak. Ini kalau dia buang air, kemudian kecipratan, jarak antara cipratan ke sini sama dengan sekian, malah justru enggak bersuci, malah justru ngitungin ya, ngitungin jarak cipratan najis masuk ke dalam ember dan lain sebagainya. Maka enggak dianjurkan. Lihat dari sifat awal airnya apa? Sifat awal airnya, airnya itu awalnya kan suci mensucikan, kita enggak tahu setelahnya. Nah, kalau kita enggak tahu maka enggak jadi masalah. Nah, kemudian A'immatu Syafi'iyah, imam-imam di Syafi'i, di madhab Syafi'i, termasuk imam Syafi'i sendiri membagi air menjadi 4 kategori. Jadi kategori air menjadi 4. Di imam madhab-madhab yang lain hanya 2 saja, tapi madhab Syafi'i dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu ada 7. Ma'us sama, ma'ul bahar, ma'ul nahar, ma'ul bi'r, ma'ul ain. Kemudian ma'ul thalj, ma'ul bard, ada 7. Air hujan, ya. Air laut, walaupun asin dia tetap suci mensucikan. Air sungai, walaupun kita lihat sering lewat apa, ya, kotoran, dia tetap najis, dia tetap suci dan mensucikan, karena airnya mengalir. Kemudian ma'ul nahar, air sungai, ma'ul ain, ya, air mata air. Kemudian ma'ul bi'r, air dalam sumur. Ma'ul thalj, air salju, salju yang mencair bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang terakhir ma'ul bar, air dari hujan es atau biasa kita sebut dengan embun. Ya. Nah, embun ini boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua disebutkan ma'ul musyammas, ya, air yang terkena matahari, terik matahari langsung. Ini pembagiannya menjadi lebih panjang lagi karena ma'ul musyammas ada syarat-syaratnya, harus dari bejana yang dari besi, kemudian kena sinar matahari langsung di tempat yang sangat panas. Imam Nawawi sendiri memberikan kategori ma'ul musyammas, padahal Imam Nawawi adalah Syafi'i, ya. Memberikan kategori bahwa ma'ul musyammas ini sebenarnya suci dan mensucikan, dan dia tidak makruh menurut Imam Nawawi. Kalaupun makruh, itu makruhnya karahat tanzih. Tanzih artinya enggak dapat dosa. Yang kemarin apa, yang imam-imam yang lain mengatakan bahwasannya ini makruh airnya, tapi bisa dipakai untuk bersuci. Syaratnya harus dari bejana yang dari besi, ya. Kemudian kalau tandon gimana? Tandon yang dari polisilen atau dari plastik, ya, itu gimana hukumnya? Nah, itu nggak ada masalah karena dia dari plastik. Dari batu bata juga nggak ada masalah, atau dari batako juga nggak ada masalah, ya, atau dari polisilen yang disebutnya, ya. Nah, itu biasanya orang material lebih paham tuh. Dan bukan orang material. Saya tahu cuma dari plastik atau dari batako, ya. Jadi ada yang namanya, ya, itu kalau kena matahari langsung, nah itu enggak ada masalah. Jadi, tidak disebut dengan ma' musyammas. Jadi sifatnya adalah suci dan juga mensucikan tanpa ada makruh di situ. Nah, keluar daripada itu semuanya, ada yang dari bejana besi. Kenapa dari bejana besi dimakruhkan? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah, dari Umar bin Khattab, bahwasannya innahu yurithul baras, sesungguhnya air yang dipakai untuk bersuci yang musyammas tadi itu menjadikan kulit itu apa, punya penyakit, ya. Ada kusta, ada ini, itu yang jadi min jihatis sihah, ya, saja dimakruhkan karena kalau dipakai di badan langsung untuk bersuci itu dikhawatirkan badan itu akan terkena penyakit kulit. Kalau terkena penyakit kulit maka dikhawatirkan, ya, ini menjadi musibah buat umat. Makanya ma' musyammas masuk. Dan Imam Syafi'i sendiri yang berkata, ya, Imam Syafi'i sendiri berkata bahwasannya musyammas itu suci mensucikan tapi makruh. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan. Ini kategori air yang ketiga. Air suci tapi tidak mensucikan. Itu terbagi lagi menjadi 2. Ya. Ada yang mutaghayyir, ada yang mustahmal. Jadi air suci tapi tidak mensucikan.
Mustakmal ini antum ketika antum berwudu dalam satu bejana, ketika antum ambil satu air, ini tidak dua kulah, kita ngomong tidak dua kulah, kita ambil airnya, basuhan yang pertama antum lempar keluar, basuhan kedua antum masukin ke dalam, itu bukan mustakmal. Tapi kalau dari mulai basuhan pertama antum taruh di dalam bejana yang tidak, yang kurang daripada dua kulah, maka itu menjadi air mustakmal. Artinya tidak bisa untuk bersuci lagi. Nah, jadi caranya ngakalin air nih untuk apa namanya, untuk kita bisa berwudu lebih nyaman dan bisa dipakai kepada yang lain. Cukup basuhan pertama kita lempar keluar. Ya, basuhan pertama kita lempar keluar. Yang lain antum pakai ke dalam, asal jangan sama ingus dan lain sebagainya ya. Selanjutnya nanti orang malah jijik ya. Itu diperbolehkan. Ya. Kemudian mutaghayyir, kok bisa mutaghayyir? Ya, ada air namanya mutaghayyir, berubah. Ya, tadinya namanya air hujan, ketika dimasak jadi sarang asam. Ya. Tadinya air mata air, ketika dimasak jadi air teh. Ya. Nah, ketika namanya itu berubah, maka air itu tidak bisa dibuat bersuci. Ya. Nggak bisa orang bersuci pakai air teh. Nggak bisa juga kita menghilangkan najis pakai air teh. Kalau kaporit gimana? Sekarang pembahasan kaporit. PDAM pakai apa? Pakai kaporit ya? Itu gimana hukumnya? Nah, sekarang kita lihat fungsi dari kaporit itu apa? Ya, fungsinya apa? Menghilangkan kuman ya, sebagai desinfektan lah bahasanya. Penghilang kuman, kemudian bukan pemutih ya. Kalau pemutih itu lain lagi. Ya mungkin dia ada memutihkan dia, cuman ada yang orang berpikiran air seni itu ketika diputihkan bisa dipakai buat bersuci. Tapi kan asalnya najis. Jadi ingat, bukan bendingnya ya. Air kotor pun ketika kena tanah misalnya, antum dari apa tempat gitu ya, dari satu tempat misalnya ada pasirnya, ada tanahnya sedikit, itu dipakai buat bersuci bisa nggak? Bisa, karena tidak bercampur deh. Ya, nggak bercampur, bukan seperti air teh, bukan seperti air susu, bukan seperti kopi, dia nggak bercampur. Nah, jadi kalau misalnya air tadi itu tidak bercampur dengan tanah atau pasir atau belerang atau apalah namanya di satu tempat tandon tadi atau di ember tadi, maka air itu bisa dipakai untuk bersuci. Sama seperti kaporit. Sebelum namanya itu berubah menjadi air kaporit yang biasa dijual di tempat-tempat atau di jalan-jalan, itu tidak, itu diperbolehkan untuk bersuci. Artinya antum kalau mau bersuci di mana? Di kolam renang silakan saja. Ya. Karena airnya pasti lebih daripada 20. Nah, cuman saran saya jangan buang air kecil di situ ya. Jangan buang air kecil di situ, khawatirnya yang di sebelahnya ada orang gitu kan. Sama kayak di laut gitu. Ya, laut mau dipakai untuk berhadas dan sebagainya silakan saja, asal jangan samping orang. Ya, orangnya nanti merasa ada sedikit ya, apa namanya? Ya, penghinaan, perbedaan dan sebagainya. Nah, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk bersuci dengan air yang terkena kaporit tadi, karena PDAM sekarang pakai kaporit ya. PDAM terus PAM semuanya pakai kaporit untuk menghilangkan kuman di air tersebut dengan cara memberikan kaporit. Kemudian yang terakhir air mutanajis. Nah, air yang terakhirnya air yang terkena najis. Air yang terkena najis inilah pembagiannya di dua kulah ini. Ketika air yang terkena najis tadi di bawah dua kulah, mau dia itu berubah, nggak berubah, ya itu tetap dihukumi najis. Air dua kulah di atas dua kulah sampai dia berubah baru dia najis. Nah, jadi paham ya? Air dua kulah ketika dia berubah baru dia dibilang najis di atas dua kulah. Artinya di atas 200 liter, ya. Ketika kemasukan, ya, mohon maaf, air seni sedikit misalnya daripada anak-anak atau orang dewasa dan lain sebagainya, maka dia tidak dihukumi menjadi najis selama dia tidak berubah. Dari mulai baunya, dari mulai warnanya, kemudian dari mulai rasanya, selama itu belum berubah maka itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah, jadi begitu ya, ada empat kategori air yang dua pertama dipakai untuk bersuci bisa, dua yang terakhir tidak bisa untuk bersuci. Apalagi yang nomor 4 itu sulit, bukan sulit, memang tidak bisa untuk dibuat bersuci. Nah, kemudian hadis selanjutnya di hadis yang ke
6 di hadis yang ke-5 tadi, idza kana al-ma'kul latin lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus, ya, akhrajahu 4. Jadi hadis yang nomor 5 tadi ini daripada Abdullah bin Umar dikeluarkan daripada 4 imam. Kita sudah sepakat ya, saya sudah jelaskan yang di awal tadi, apa di pertemuan pertama, bahwasannya ketika ada bahasa akhrajahu al-arba'ah, ketika dikeluarkan 4 imam, berarti Imam Abu Daud, Tirmizi, kemudian Nasa'i dan Ibnu Majah, 4 imam ini yang mengeluarkan. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, ya. Dan disahihkan hadis tersebut oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim, wa Ibnu Hibban, dan juga oleh Ibnu Hibban. Yang selanjutnya, ya, hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun, ya, janganlah seorang di antara kamu mandi dalam air yang menggenang atau tidak mengalir sementara ia dalam keadaan junub. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya, orang yang sedang junub. Junub artinya apa? Apa arti daripada junub sekarang? Ya. Junub memang itu dia berhadas besar. Junub sendiri artinya itu menjauhi tempat-tempat sholat janabah. Ya. Menjauh. Ketika kita junub, kita harus menjauhi tempat-tempat sholat sebelum kita bersuci. Kemudian baru kita bisa masuk ke tempat-tempat sholat tadi. Jadi nggak bisa orang junub mendekati masjid-masjid. Junub ini dua-duanya ya, Pak, ya, laki-laki maupun perempuan, selama dia masih belum bersuci dari hadas besar, dia tidak bisa masuk ke dalam tempat-tempat sholat, karena artinya sendiri adalah harus menjauhi. Dan tidak boleh, ya, apa, setiap dari kita, ya, mandi dalam air yang menggenang atau tidak mengalir dan dia dalam keadaan junub. Karena apa? Air tadi menjadi nanti apa? Menjadi mustakmal ketika kita mandi di situ. Tidak, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, hadis yang ketujuh, walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri summa yaghtasil fihi. Jangan la yabulanna, kata Nabi SAW, janganlah sekali-kali kamu buang air kecil, ya, kencing, ya, pada air yang menggenang yang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri, yang enggak jalan, yang enggak mengalir. Semua apa? Semua yang tasil fiha, kemudian dia mandi di situ. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau air tersebut banyak. Ya, air tersebut lebih daripada 20, nah, silakan saja. Selama dia belum berubah warnanya, baunya dan rasanya. Masih tetap pada formula yang pertama. Kemudian yang hadis yang ke-8. Ya. Wali muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaghtasil fihi minal janabah, dan juga enggak boleh, ya, selain mandi biasa enggak boleh juga mandi junub. Ini yang ke-9 sekarang. Wa an rajulin, ya, sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada teman daripada nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'ah bi fadli ar-rajuli aw ar-rajuli bi fadli al-mar'ah, ya. Hadis ini kebanyakan daripada ulama tidak mensahihkannya, tapi sebagian ulama memberikan hadis ini predikat hasan, artinya bisa diterima. Ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan, ya, melarang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki. Ini mandi junub, ya, atau laki-laki mandi dengan sisa air perempuan. Namun hendaklah keduanya mengambil air secara bersama-sama. Artinya apa? Daripada, ya, laki, ya, artinya sini laki maksudnya suami, ya, kemudian perempuan mandi sendiri-sendiri, mendingan mandi bersama-sama. Jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya ketika kita sedang junub dan istri kita junub juga, ya, itu disunnahkan untuk mandi bersama. Jadi sunnahnya di sini, sunnahnya mandi, bukan mandi sendiri-sendiri, ya. Kecuali kalau kita beda, ya, model kayak pancuran, Pak. Sekarang kalau pancuran berbeda. Maksudnya sisa sini dalam satu bejana. Jadi setelah si perempuan tadi mandi, sisa daripada tempat mandinya itu diberikan kepada
si laki-laki tadi. Ya, itu menurut hadis ini tidak diperbolehkan. Tapi menurut sebagian ulama silahkan-silahkan saja, karena kan ada orang yang tempatnya kan nggak ada air, Pak. Airnya cuma segitu-segitu aja. Ya, buat mandi nggak ada lagi. Ya, mau nggak mau harus pakai air sisa daripada perempuan tadi yang mungkin dia mandi junub dan lain sebagainya. Nah ini diperbolehkan. Makanya hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasannya hadis ini ya masih bisa dimansuh gitu, masih bisa diganti dengan hadis yang lain, ya, ditimpa dengan hadis yang lain. Karena sebagian tempat kekurangan air, sebagian tempat kurang, maka dipersilahkan untuk memakai air bekas daripada perempuan tadi yang sedang mandi junub tadi, ya. Dan juga disunahkan untuk mandi bersama-sama. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bermesraan kepada pasangan-pasangan kita, ya, entah itu laki, ya, untuk suami, untuk istrinya, dan istri untuk suaminya, ya, atau suami untuk istrinya, ya, untuk bermesraan. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwasannya Aisyah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dalam suatu bejana dan lain sebagainya, ini merupakan cara bonding yang paling baik antara suami dan istri. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini punya satu buku, artinya satu buku ini riwayatnya Aisyah semuanya. Ya, ada satu kitab hadis khusus yang meriwayatkan daripada Aisyah, karena Aisyah kalau meriwayatkan hadis semuanya ahaditsul ahkam yang berkenaan tentang laki dan perempuan. Dan enggak pernah malu Aisyah. Aisyah ini enggak ada kata malu, karena ini penting untuk disampaikan kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tahu bahwasannya Aisyah ini, ya, wanita yang sangat-sangat soleha. Ya, jadi tapi enggak pintar masak gitu kan. Ada satu riwayat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengatakan bahwasannya Aisyah ini enggak pintar masak. Sehingga apa yang terjadi? Percakapan antara Rasul dan Aisyah ini selalu percakapan yang tentang hukum. Contoh, Rasulullah SAW ketika turun atau ketika masuk ke dalam dapur, nggak ditemukannya makanan, ya, karena mungkin Aisyah belum masak dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika Aisyah datang menghampiri Rasulullah SAW, mukanya Rasulullah SAW itu nggak ada yang marah. Kalau kita mungkin agak marah, ya, kok nggak masak, kok nggak ini, kok duit jajan orang dikasih, ya, panjang kan. Kalau Rasulullah SAW dengan muka yang cukup apa, muka yang sangat basyus, ya, sangat-sangat menerima dengan segala keadaan, kemudian berkata kepada Aisyah, sesungguhnya aku hari ini berpuasa, padahal mungkin jam itu menunjukkan jam 8 atau jam 9. Ya, jadi disunahkan berpuasa, ya, walaupun niatnya tidak ada dimabitkan, nggak ada mabitun niat, nggak ada menginapkan niat itu nggak ada. Jadi dari semalam itu nggak, walaupun nggak ada niat, tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Ya. Dari pagi, tapi khusus untuk puasa-puasa sunnah saja. Kalau puasa-puasa Ramadan, puasa Ramadan harus ada namanya mabitun niat, nginepin niatnya dari sebelumnya, dari sehari sebelum. Jadi harus berniat puasanya, besok saya akan berpuasa Ramadan, besok saya akan puasa Nazar, besok saya akan puasa Qadha. Tapi kalau misalnya puasa sunnah diperbolehkan. Bayangin, dari kejadian begitu saja, ya, itu sudah memberikan hukum puasanya. Kita boleh berpuasa tanpa ada mabitun niyyah. Bayangin. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang semuanya bisa menjadi hukum. Karena kemesraan yang terjadi antara Rasul dan chemistry yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah sangat-sangat indah sekali, sampai-sampai bisa menjadi satu hukum. Kemudian di selanjutnya Ali bin Abbas radhiyallahu anhu di hadis ke-9, masih di hadis yang selanjutnya, artinya hadis ke-10. Ada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil bi fadl Maimunah radhiyallahu anha. Dituturkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ibn Abbas, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa mandinya Maimunah. Ya, Maimunah adalah istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa Rasul kok di atas memberikan jangan pakai mandi sisa air daripada laki-laki, yang perempuan jangan. Kok bisa ada kontradiksi gitu kan? Kok bisa ada seperti kontradiksi dalam satu hadis itu?
Tapi sebenarnya enggak. Ini sini Rasul memberikan pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa daripada airnya Maimunah. Jadi enggak ada kontradiksi, tapi ini kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pengajaran kepada umatnya bahwasanya ya, kita boleh mandi bareng. Ya, boleh memakai sisa daripada bekas air yang dipakai untuk bersuci istri kita ya, dengan syarat ya, mungkin air tadi ya, memang tinggal segitu. Tapi kalau apa namanya air itu banyak, jadi sebaiknya tidak mengambil atau mandi bersama-sama. Jadi tidak mengambil air bekas sisa daripada hasil daripada mandinya istri atau perempuan lain. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk ya, saling bermesraan ya, bermesraan, saling mendekat kepada istrinya ketika sedang mandi junub ya. Ini di sini disebutkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mandi bersama Maimunah di sini. Kemudian di hadis selanjutnya iqtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya merujuk kepada Maimunah. Ya, fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma' la yajnub. Innal ma' la yajnub. Kemudian salah seorang istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu ember besar. Ya, jafnah maksudnya ember ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hendak mandi dengan air tersebut. Kemudian maka berkatalah istrinya, maksudnya Maimunah, sesungguhnya aku sedang junub. Nabi SAW kemudian menjawab, sesungguhnya air tersebut tidaklah menjadi junub. Artinya diperbolehkan untuk kita memakai air sisa daripada yang dipakai oleh istri kita yang tadinya sebelumnya mandi junub. Nah, ini diperbolehkan. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Menurut saya hadis ini memberikan kabar kepada kita bahwasanya kita boleh mandi dalam bejana yang tadinya dipakai untuk mandi junub istri kita. Nah, itu diperbolehkan. Hadirin semuanya, mudah-mudahan ya, kita ambil 6 hadis yang pertama karena waktu sudah menunjukkan jam 1. Mungkin dari antara antum semuanya masih ada yang ingin melanjutkan pekerjaannya karena biasanya untuk pekerjaan mulai kembali sekitar jam 1. Maka kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah rabbil alamin. Namun saya sediakan mungkin beberapa pertanyaan ya, sekitar mungkin 1 sampai 2 pertanyaan karena waktunya sudah mepet. Sebelum saya tutup mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan, karena kemarin sudah ditutup masih ada yang bertanya. Kalau ada yang mau bertanya tentang air yang kita bahas barusan maka dipersedahkan. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Kalau tadi kan tentang air saja. Kalau tentang bersucinya bagaimana, boleh bertanya? Ya silakan. Sebenarnya kita akan ada bab tentang wudhu maksudnya. Ya, maksud saya adalah bab wudhu dan membersihkan najis ya. Saya pernah dengar, cuma lupa ingat bahwa ketika Rasulullah di majelis gitu, kemudian turun ayat tentang bersih-bersih, bahwa ada satu kaum yang membersihkan dengan air ketika itu kan menggunakan batu ya. Dan caranya itu ya sampai Rasulullah sama Abu Hurairah itu pergi ke tempat itu dan mendapatkan kaum itu memang membersihkan berkahwa dengan memasukkan jarinya sampai ke dalam ini gitu, debur gitu, sampai bersih. Itu sampai ada ayatnya, saya lupa. Iya, ini hadis tentang kisah tentang orang Quba yang bertahara dengan batu ya. Kemudian yang terbaik adalah batu tadi dibersihkan juga di tempat keluarnya najis. Kemudian disiramkan dengan air juga. Itu adalah yang terbaik. Nah, maksudnya di sini mereka ini bersuci dengan dua alat suci, batu dan juga air. Mereka, Rasulullah SAW memuji mereka yang bersuci dengan dua alat suci. Ya kita boleh Pak, kalau kita di luar negeri misalnya, kan kita nggak nemu air biasanya di flush atau di, kalau di sini kan ada namanya
apa namanya, air yang ditembak ya, apa namanya itu, shower lah. Tapi di Eropa di mana nggak ada, yang kita temukan hanya tisu saja. Boleh nggak bersuci dengan tisu? Dengan tisu, oh, silahkan saja, selama kita hilangkan seluruh najasanya, air najasanya hilang semuanya, ya ini disebut dengan beristinja, maka itu ya sudah menjadi suci. Tapi lebih baik lagi dengan air. Apalagi bersuci dengan apa namanya, dihilangkan air najisnya kemudian disiramkan dengan air, maka itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW, mereka-mereka yang berada di Madinah pada saat itu. Jadi sebelum mereka dapat apa namanya syariat seperti ini, mereka sudah melakukannya. Nah, ini yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mau dimasukkan dan lain sebagainya, kalau saya lihat sulit untuk kita lakukan ya. Kecuali kalau misalnya kita orangnya was-was Pak. Makanya saya enggak akan membahas tentang keadaan yang was-was. Ini kan biasanya masuk dalam was-was, kalau mau sampai dimasukkan saya rasa itu akan menyakiti ya, terutama bagi anak-anak ya. Dan cukup dihilangkan saja di sekitar dubur dan sekitar keluarnya tinja, dan itu insya Allah sudah menjadi suci. Jadi nggak perlu sampai dimasuk-masuk dan lain sebagainya. Itu akan merusak organ dan juga memberikan rasa sakit dalam tubuh. Ya, saya pernah dapatkan itu dari Habib Irfan. Dimasukin dan sudah terbiasa seperti itu. Ketika kemarin di Eropa kita nggak dapat ini, susah juga gitu. Saya pakai tisu basah. Opsi aja itu. Ya kalau mau bersih lagi memang harus dimasukkan, bukan berarti mungkin dimasukkan sampai ke dalam, mungkin di luar-luarnya saja. Ya sampai segini gitu. Ya artinya masuk di apa namanya di daerah dubur tadi, tapi nggak masuk ke dalam. Itu yang kalau saya bisa ambil kesimpulan. Ya masuk pasti, cuman tidak semuanya masuk ke dalam sampai itu agak menyakitkan ya, untuk tubuh dan juga ya nggak bagus lah untuk kesehatan juga kurang dianjurkan menurut saya. Ya kalau begitu kan anak-anak sulit Pak. Anak-anak akan sulit sekali ketika mereka harus beristinja. Selama air najasnya hilang, ya itu insya Allah sudah menjadi suci. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.